Zombie Apocalypse. Penyanyi Dul Jailani menulis pesan panjang penuh haru untuk ibunya Maya Estianti. Pada hari Kamis 27 Januari, Maya Estianti genap berusia 46 tahun. Karena itu Dul bersama kakaknya Al Ghazali memberikan kejutan. Sementara El Romi tidak datang, Dul menyebut kakak keduanya itu sedang sakit. Maaf ya bunda, jika kedablekanku masih sering membuat bunda bersatu dengan perasaan nestapa atau mungkin menitikkan air mata syurga, tulis Dul Jailani. Dul Jailani mengaku masih sering ngeyel. Ia meminta bundanya untuk selalu membimbingnya menjadi lelaki sejati. Mungkin aku sering ngeyel, tapi aku harap bunda selalu ingin membimbingku dengan ikhlas untuk menjadi seorang lelaki sejati yang insya Allah tidak akan membuat seorang wanita menangis lagi. Aku harap bunda selalu ingin membimbingku, ya bunda, untuk menelusuri petualangan cinta agar tidak ada lagi wanita yang jatuh air matanya karena ulahku, dan insya Allah tidak lagi membuat seorang wanita maupun bunda menangis lagi, sambungnya. Dul Jailani mengungkapkan rasa terima kasih kepada Maya yang telah mengajarinya tentang arti cinta yang hakiki. Terima kasih bunda yang selalu mengajari aku apa itu arti cinta yang hakiki. Semoga Allah membalas semua kebaikan bunda dengan kebaikan yang jauh lebih berkah dan jauh lebih baik. Amin, tulisnya. Berdoa kepada sang pencipta, Dul Jailani meminta agar keluarganya selalu dibimbing ke jalan yang benar. Ia juga berharap kebahagiaan selalu menghampiri bundanya. Terima kasih bundaku tercinta, terima kasih bunda yang telah sabar, ridho dan ikhlas mengandungku selama 9 bulan. Semoga bunda selalu diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Terima kasih bunda, aku insya Allah kasih dan sayang kepada bunda terbaik di dunia, amin. Tutup Dul Jailani. Yeah.